Selamat datang di Vlogbil episode ke-10. Vlogbil adalah vlog di mobil di mana lo akan menemani gue menuju ke suatu tempat. Sambil sampai ke sana gue akan ngobrolin hal-hal random, serah apapun. Barusan ini di depan gue, belakang gue sih tadi, itu ada mobil pejabat. I don't know who he is. Pokoknya enggak tahu siapa dia. Belakangnya RFQ, fullnya Lexus. Pakai Forerunner. Gue sih sangsi dia ada keperluan penting apa-apa, cuma nggak tahu kelebihan duit korupsi atau gimana. 250.000 kan, pakai apaan ya? Mungkin pulang biar cepet pakai Forerunner. Nah, gobloknya Forerunner sini tuh nggak digubris sama orang-orang lain, tetap kena macet juga. Terus gunanya lo pakai Forerunner apa? Mau ya mentang-mentang RFQ, mentang-mentang pejabat, sabar kali. Lo punya duit banyak gitu, terus lo bisa berlaku semau. Ya bisa sih, kalau di sini sih belum punya duit banyak bisa berlaku semau lo. Enggak, gue kesel aja gitu, maksudnya orang sama-sama buka puasa, sama-sama di jalan mau pulang buka puasa, ada yang pakai Forerunner, ada yang suruh minggir. Harusnya penyewaan Forerunner 250.000 itu harus dihilangin tuh, gak masuk akal gitu. Kecuali kalau urgent, kecuali kalau usul pemakaman atau emang apa, itu juga pakai ambulans. Itu aja sih. Mungkin ini vlognya tersingkat karena nggak tahu, kesel aja gue. Sok gila gitu pakai Forerunner segala macem. Comment, subscribe, like. Silakan. Nanti vlog dulu selanjutnya. Ntar video mobilnya kayak gimana dan Forerunner kayak gimana, gue susulin abis ini. Gue blur dulu tapi kontak polisinya, nomor polisinya, ya.